Shalom rekan-rekan muda, bapak ibu, saudara, saudari sekalian yang terkasih. Perayaan Natal selalu membawa sukacita dan kedamaian untuk kita. Karena Yesus Kristus telah lahir ke dunia sebagai Sang Juru Selamat umat manusia. Konser virtual Natal ini sebagai wujud sukacita kita untuk mengantar kita mengalami sukacita damai Natal itu, serta membuka hati kita untuk menghayati pesan Natal yang mendalam. Semesta yang artinya disatukan adalah judul dari konser virtual Natal ini yang sangat erat kaitannya dengan perayaan Natal, yaitu untuk mewujudkan kesatuan dalam keberagaman, bahwa karena kasih Kristus kita semua disatukan untuk saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling menerima, dan berbagi kasih bagi sesama yang membutuhkan di sekitar kita. Selamat menyaksikan konser virtual Natal ini yang dikemas dengan luar biasa oleh Seksi Kepemudaan Anak-anak Muda kita Paroki Kedoya, yang akan menampilkan berbagai komunitas kelompok kategorial yang ada di paroki kita, dan juga yang akan menampilkan kelompok Leticia Disability Choir dan Yayasan Sina Pelangi. Selamat Natal untuk kita sekalian. Semoga sukacita damai Natal ada di hatiku, ada di hidupku, di keluargaku, dan di lingkungan sekitarku.
Ini tahu minumnya, silakan diminum. Di rumah kok sepi amat sih, Mbak? Mama mana? Papa di mana? Iya, Non. Papa kan pergi keluar kota. Kalau Mama pergi belanja keperluan Natal ke mall. Oh. Non. Non, bentar lagi kan sudah Natal. Kalau boleh, Mbak minta tolong, boleh nggak Mbak minta sepatu sama bajunya Non yang tidak muat lagi, yang sudah kekecilan Non. Ih, apa-apaan? Busanya kita mulu. Urusan sana, kerja lagi. Wih, Mama pulang. Nih, Wih, Mama beli banyak baju, sepatu, sesuai dengan merek yang kamu punya, yang kamu inginkan. Queen, kamu mau hadiah ke Natal apa? Nanti Mama kasih, Mama belikan, mau sepatu, baju. Kira-kira kamu mau kasih hadiah apa ya buat Mama dan kamu, Queen? Perhiasan sudah Mama punya. Tas branded yang terbaru pun Mama juga sudah punya. Queen, ini lihat nih baju Mama belikan buat kamu. Kamu suka nggak, Queen? Kamu tahu cocok belum nanti pakai baju ini, Queen? Queen! Apa sih, Ma? Iya, suka. Nih, ya, suka banget. Duh, ini siapa saya di telepon-telepon itu? Oh, Papa. Halo, Pak. Gimana kerjaannya? Pak, Natal sudah dekat nih. Papa jangan lupa ya kado untuk aku dan Queen. Papa? Papa mau kirim itu kado? Emang Papa nggak bisa suruh anak buah Papa untuk ngantri? Dan kerjaan Papa bisa dihandle dengan anak buah Papa? Papa nggak pulang Natal tahun ini? Ya sudah, pokoknya jangan lupa ya, kado untuk aku dan Queen. Kamu baik-baik saja di sana kan? Oke, bye. Kenapa, Ma? Papa nggak bisa pulang lagi ya? Terus nanti Mama mau kan Natalan sama teman-teman Mama itu, Tante Yuli, Tante Marcel, Tante Wena, sama Tante Sisil, iya kan? Ih, anak Mama tahu aja. Gak apa-apa kan, Queen, kamu Natal ini sama Mbak Ti. Mama janji, Natal pagi-pagi nanti kamu sudah ada kado-kado yang buat untuk kamu. Kamu jangan lupa makan ya. Ya udah, Mama ke kamar dulu. Kamu jangan lupa makan ya. Siapin makan buat Queen. Iya, Bu. Mau kemana nih, Non? Dari tadi kita muter-muter mulu. Udahlah, kemana aja. Yang penting gak di rumah. Eh, itu kan si Diva. Pak, berhenti, Pak. Teman-teman. Kak Diva. Kalian belum makan kan? Ayo kita makan bersama. Ayo teman-teman diambil makanannya. Oke. Wah. Wow. Diva, sedang apa kamu di sini? Aku tidak sengaja lewat dan melihat kamu bersama mereka, anak-anak jalanan ini. Queen, ini teman-teman aku. Owen, Devdan, Irene, dan Caca. Duduklah dan makan bersama kami. Makan bersama mereka di sini, di pinggir jalan. Kenapa? Apa yang salah dari mereka? Duduklah, Queen. Thank you.
Terima kasih ya, bertemu dengan mereka membuatku sadar betapa aku tak pernah bersyukur dengan apa yang aku miliki. Bertemu dengan mereka, aku merasa senang, benar-benar senang. Queen, kita semua sama, mereka sama seperti kita. Sudah seharusnya kita berbagi apa yang kita miliki, kan? Berbagi tak akan mengurangi apa yang kita miliki. Hari Natal, ulang tahun Yesus, Ia mengundang kita semua untuk datang bersuka cita ke pestanya. Kamu mau kan ikut Natal bersama kami? Mau, mau. Betul ya, ajak mama papa kamu. Oke, nanti aku kabarin lagi ya. Bye. Oke, bye. Halo, Ma. Aku bersama Diva. Sebentar lagi mau pulang kok, Ma. Diva mengundang aku untuk Natalan bersama. Dan di saat Natal, Papa juga tidak bisa pulang. Mama juga sibuk, kan? Jadi aku akan Natalan bersama Diva aja. Papa jadi pulang. Jadi tahun ini, kita merayakan Natal bersama. Ma, gimana kalau kita rayakan Natal bersama Diva dan juga teman-teman yang lain? Oke deh, nanti sampai rumah aku cerita ya. Bye, Mama! Tidak memandang siapa kamu, siapa aku, atau siapa dia. Saling memberi, saling berbagi, dan saling memiliki. Menerima dan bersuka cita bersama. Kita semua sama, kita semua setara. Kelahirannya yang begitu sederhana, seharusnya membuat kita sadar siapa kita. Setiap tawa maupun tetes air mata, sangat berharga untuknya. Datanglah, datang ke perjamuannya, dan rasakan makna kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kasihmu, kasihmu.
hatiku bersama paduan suara surga. Romo, suster, bapak ibu, saudara saudari, dan teman-teman semua yang dikasihi Yesus Kristus. Shalom. Tanpa terasa kita sudah memasuki akhir tahun 2021, di mana kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada DPH Paroki Kedoya yang sudah memberikan kepercayaan pada kami, Seksi Kepemudaan, untuk menjadi panitia konser virtual Natal 2021 ini. Saya selaku ketua panitia juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada seluruh teman-teman panitia dan seluruh pihak juga yang telah bantu mensukseskan konser virtual ini sehingga dapat disaksikan dan dinikmati oleh seluruh umat manusia, khususnya umat paroki Kedoya. Tema Natal yang kita pilih tahun ini adalah Samasta, diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti disatukan. Natal biasanya identik dengan kebersamaan. Kali ini kami juga ingin mengangkat unsur kesetaraan dengan mengajak para kaum difabel dan anak-anak yatim. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada seluruh umat yang akan menyaksikan konser virtual ini. Sekiranya dapat menghibur dan menyatukan kita semua dalam semangat Natal yang ingin dibawakan melalui konser virtual ini. Akhir kata, kami dari seluruh pihak panitia konser virtual ingin mengucapkan selamat Natal 2021. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita semua. Amin. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight.
yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, all troubles will be miles away. Ooh. Here we are as in olden days, happy golden days. Some mistletoe help to make the seasons bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm over in simple phrase. The kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. So
Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bapak Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa damai dan sukacita Natal kembali hadir ke tengah-tengah kita. Natal yang sesungguhnya dimaknai dengan kegembiraan dan sukacita, sesaat lagi akan kita nikmati bersama melalui sebuah konser virtual yang dipersembahkan oleh orang muda kita. Dengan membawa semangat Samasta yang berarti kesetaraan, konser virtual Natal kali ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kegembiraan dan sukacita Natal adalah setara untuk kita semua. Kegembiraan dan sukacita Natal adalah milik kita semua. Konser virtual Natal Samasta yang melibatkan juga saudara-saudari kita penyandang disabilitas membawa suatu pesan dan sekaligus refleksi bagi kita semua bahwa keterbatasan bukanlah penghalang bagi kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Semoga dengan semangat Samasta kita semua akan tetap terus meningkatkan pelayanan kita di dalam paroki kita, di dalam komunitas kita, di dalam berbagai kegiatan-kegiatan kita, agar semangat ini tetap terjaga dan paroki kita tetap tegak berdiri dari waktu ke waktu. Selamat Hari Raya Natal, berkat Tuhan senantiasa beserta kita semua. Thank you.
Shalom, salam sejahtera. Selamat Natal untuk kita semua. Saya Ferry mewakili teman-teman penyandang disabilitas dari kelompok paduan suara Leticia yang dibina oleh Lembaga Daya Dharma di Keuskupan Agung Jakarta, tepatnya di Katedral. Sangat bergembira di perayaan Natal Samasta Paroki Kedoya tahun 2021 ini. Mengapa kami bergembira? Karena kami merasa Tuhan sendiri, Tuhan Yesus kita, datang menyapa kami, datang merangkul kami, kelompok kecil di antara umat-umat Katolik di Jakarta. Kami bisa membuktikan bahwa kami dirangkul, bisa inklusi, bisa setara dengan kawan-kawan umat sekalian di Paroki Kedoya ini. Dalam perayaan kali ini, kami ingin mempersembahkan persembahan terbaik yang kami punya. Dua buah lagu, yaitu Transeamus yang mengisahkan perjalanan menuju Bethlehem untuk menemui Tuhan. Semoga lagu ini bisa membawa, mengantar umat sekalian yang menyaksikan lagu ini, menikmati lagu ini, menemui Tuhan di Natal kali ini. Lagu yang kedua, yaitu Christmas Wolfgang Cannon, sebuah lagu yang sangat gembira, yang ingin membuat perayaan Natal kita semua gembira. Apapun kondisi kita di tengah pandemi yang begitu menyulitkan kita, tapi kita tetap yakin Tuhan Yesus datang membawa harapan melalui lagu ini bersama kami, kelompok paduan suara Leticia. Sekali lagi kami berterima kasih karena Paroki Kedoya telah membuktikan gereja tidak meninggalkan seorang pun di belakangnya, termasuk kelompok-kelompok terkecil di antara para umat yang ada di paroki ini. Kami LDC sekali lagi mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Semoga Natal membawa harapan di tengah pandemi yang akan pasti selesai di tahun ini. Terima kasih. Christmas is a joy, for love, for love.
Yes, let's dance the way things happen on the Christmas Express.
Paroki Kedoya dengan tema kesatuan dalam keberagaman. Luar biasa tema itu. Bagaimana itu partisipasi dari setiap panti-panti, selainnya juga dari Yayasan Sinar Pelangi. Beragamnya memang karya-karyanya. Ada oma, ada opa, ada orang disabel, ada anak-anak ini panti asuhan, ada ini gadis-gadis yang melahirkan tanpa suami. Banyak pelayanannya menjadi kesatuan di sini sebagai satu keluarga besar Yayasan Sinar Pelangi. Justru perbedaannya seperti itu menjadi kita kaya. Kaya dengan ini perdamaian di dalam karya-karya itu. Semoga kita di pada Natal sekarang ini, kita fokus kepada keluarga-keluarga kita. Dan lagi di masa pandemi itu, apa yang diharapkan supaya kita berkomunikasi satu sama lain dalam keluarganya, menghangatkan hati kita masing-masing. Karena dari situ itu dunia mengharapkan perdamaiannya. Semoga kita melalui menghangatkan keluarga-keluarga kita ini, itu bisa menghangatkan dunia. Partisipasi dari Yayasan Sinar Pelangi seperti menjanji dan seperti menari. Itu saya harapkan supaya semua yayasan itu menyumbang sesuatu untuk keberagaman itu, Natal itu, yang konser yang diadakan oleh Paroki Kedoya. Inilah saya, Suster Andre dari Yayasan Sinar Pelangi, mengharapkan bawalah damai ke dunia ini. Karena warna-warni itu menjadi satu hal yang mempersatukan kita semua di dunia ini. Semoga kita ini merasakan Natal di dalam pandemi itu. Bukan itu tidak baik, tetapi justru menjadi itu kita menjadi lebih ke arah kepersatuan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Selamat Natal. Made a well, have some pumpkin pie and we'll do some
Kemenyan
lebih meriah lagi dan bersukacita lebih lagi untuk merayakan Natal pada tahun ini nih. So, wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas.
Romo, para suster, ibu, bapak, saudara-saudara, kaum muda remaja dan anak-anak yang terkasih, konser virtual dalam rangka Natal yang bertema kesatuan, persatuan dalam persaudaraan sudah berakhir. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebersamaan. Sukacita, kegembiraan, kebersamaan justru karena kita mengalami betapa Tuhan mengasihi kita. Dalam diri Yesus Kristus yang lahir ke dunia, Tuhan menunjukkan Dia mau satu dengan kita sebagai Emmanuel, Allah beserta kita. Konser boleh berakhir, tetapi tema yang digaungkan dalam konser itu harus tetap menjadi bagian perjalanan kita ke depan sebagai satu keluarga besar, keluarga umat manusia yang berbeda-beda tetapi tetap bersatu. Tema Natal KWIPGI tahun ini berbunyi cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan itulah semangat yang perlu kita wujudkan. Kita mendengar satu lagu yang sangat indah. Alangkah bahagianya hidup rukun dalam persaudaraan. Kebahagiaan yang kita rasakan, kita alami karena hidup rukun dan damai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.